Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini memperbaiki kipas angin merek Sanex tempel dinding. Jadi kalau kita hidupkan hanya bisa tengok-tengok, tetapi baling-balingnya tidak berputar. Dari speed 1 sampai speed 3 tidak mau berputar. Hanya tengok-tengok saja dan lampunya menyala. Oke, pertama kita coba buka penutup baling-balingnya untuk kita cek apakah dia macet atau dia lancar. Oke, sekarang coba kita putar menggunakan tangan. Ternyata sangat lancar banget sekali putarannya, tidak ada hambatan sama sekali. Baiklah, langsung kita buka tutup belakangnya. Oke, sekarang kita coba ukur menggunakan avometer. Kita ukur dari speed kabel speed 1 ke kabel speed 2, ternyata terukur ada hubungan. Dari 1 ke 3 pun ada hubungan. Otomatis dari 2 ke 3 pun pasti ada hubungan. Ada resistansinya ya. Jadi antar speed oke. Sekarang kita ukur dari kabel netral ke kabel speed. Ternyata tidak terhubung. Jadi pasti ada masalah pada lilitan dinamonya. Jadi coba kita bongkar dulu rumah dinamonya. Tapi di sini ada kabel yang kendor ya. Jadi sebaiknya kita solder dulu. Oke, ini sudah kita solder dan sudah kita tutup. Sekarang kita membongkar tutup dinamonya. Oke, setelah kita bongkar, kita perhatikan di sini ada kabel yang ke arah dinamo swing. Kita ambil yang kabel hitam. Kabel hitam ini kita buka penutup sambungannya. Kemudian kita buka kapasitornya. Kemudian kita kupas salah satu kabel kapasitornya di ujung yang nempel di sini, nempel di kapasitornya. Kita kupas sampai kelihatan serabut kabelnya, kemudian kita solder. Jadi bukan kita kupas semua, tapi kita coakin sedikit. Setelah kita kasih timah solder, kita sambungkan kabel ini yang dari dinamo swing tadi ke kapasitor, kabel kapasitor yang barusan kita coakin. Kemudian kita isolasi. Jadi ini untuk menyambungkan kabel netral ke lilitan. Jadi lilitannya ini terhubung juga ke kapasitor, tetapi dia putus ke arah kabel netralnya. Ini sekarang kita coba dan sudah bisa berputar. Oke, kita rakit kembali semua piranti-pirantinya untuk kita coba menggunakan baling-baling.
Oke, sudah siap kita hidupkan. Sekarang kita tarik speed 1. Oke, putarannya kencang, anginnya berhembus kencang. Sekarang coba kita tarik tali untuk tengok-tengoknya. Oke, tengok-tengoknya emang enggak masalah dari tadi, ini sudah lancar juga. Kita pindah ke speed 2. Tambah kencang rupanya. Oke, jadi ini berhasil ya. Ini speed 3 semakin kencang. Jadi cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.